What's up semuanya, balik lagi sama saya Andra Selatan di sini yang masih malam-malam buat konten dengan suara knalpot di jalan karena orang di sini nggak berpendidikan, make knalpot gede banget. Dan malam atau hari ini ya, pokoknya kapan kalian nonton, mau siang mau malam, kita bakal main PTCGO lagi, masih dengan deck Mew 3 Malamar. Tapi sebelumnya karena ada pack gratisan, kita buka dulu ya. Kalian juga bantu like, komen, serta subscribe ya channel ini biar saya cepat dapat adsense-nya gitu. Karena udah 3100 jam sih. Saya cek tadi kita watch time syarat untuk monetisasi YouTube itu kan 4000 jam. Ini sekarang udah 3100, tetapi syarat yang kedua itu harus punya 1000 subscriber. Sedangkan sekarang kita baru di 719 subscriber. Dan yang terakhir nge-subscribe itu Abransyah. Jadi kalau misalkan kalian mau bantu support channel ini, langsung di subscribe, ajak teman kalian semua. Oke, dan Sword and Shield dari tadi nggak ada apa-apa yang bagus. Kayaknya hasilnya tai semua ini. Atau mungkin ada sesuatu. Oh tidak, 4 bungkus jelek semua, bangset. Oke lah, jadi nggak banyak bacot lagi. Akhirnya saya mau ngasih lihat dulu deck saya. E-collection, karena ada yang juga beberapa request tentang deck ini. Mana ya, standar. Oke, okay. Jadi kayak gini, mana fullnya nggak bisa gini deh. Oke. Jadi ini adalah deck listnya semuanya ya, saya jelasin satu-satu. Ini Megalopani dan Jigglypuff kita bawa karena serangannya ini sakit. 60 plus 60 tambahan damage tiap ada Pokemon GX. Musuh punya 3 jadi 240, musuh punya 4 Pokemon GX di field jadi 300 dewa. Selanjutnya kita punya Ultra Necrozma GX, ya udah keluar di Indonesia, kalian juga udah tau lah dari Poison Gaster ini. Dia bisa buang satu energi basic, apalagi kita akan pakai engine Malamar, jadi enak banget untuk ngecolok energi basicnya. Selanjutnya kita punya ada Naganadel yang Ultra Convention karena punya Venom Shot agar bisa nge-snipe musuh di belakang. Next kita punya Dedenne 2 biji. Ya, staple di Sword and Shield sekarang yang harganya udah 250.000 satunya, mampus enggak. Next kita juga punya Espeon dan Deoxys. Sebenarnya serangannya yang Psychic Club ini enggak terlalu bagus ya. Tapi yang GX-nya ini kita pakai apalagi untuk ngebunuh Pokemon-Pokemon di belakang, bisa ngambil 3 atau 2 prize dalam satu turn. Selanjutnya kita ada Gengar dan Mimikyu sebiji karena ada Poltergeist itu 50 tiap ada Pokemon ada kartu trainer di tangan lawan. Jadi yang kayak saya kemarin gitu bisa nge-one shot Jashian asalkan musuhnya ada 5 kartu trainer. Dan rata-rata GX tadi itu kita pakai 1-1-1, kecuali di sini kita pakai 2 ya. Next kita punya 3 Evolen Inkei Malamar. Kenapa 3? Karena biar cepat dapetnya. Dan usahain ada 2 ya dalam field. Kita juga ada Latios GX. Latios GX ini kepake banget karena yang pertama dia bagus untuk pivot. Retreat cost-nya itu 0. Yang kedua, serangannya yang Tech Purge ini meski hanya 120 tapi bisa nge-prevent semua damage yang dari Pokemon tag team lawan ke Pokemon kita. Dan terakhir, Clear Vision GX bagus untuk melawan ADP. Dan kita punya Pokemon hitter utama kita yaitu Mewtwo dan Mew dengan ability perfection yang mana dia bisa menggunakan seluruh attack Pokemon GX yang ada di field atau di trash. Next kita juga ada kartu yang harganya lagi naik, e-virtual aja mau 150.000. Ada Trevenant dan Dusknoir dengan serangan Night Watch-nya. Pilih 2 kartu secara random dari tangan lawan dan kocok kembali ke dalam deck. Bagus banget dikomboin sama Marnie. Dan selanjutnya staple kita punya Cherrysbale yang bakal bentar lagi keluar, mungkin di set 5, set 6 Indonesia ya. Jadi kayak Ultra Ball tanpa cost apa-apa tapi khusus Pokemon GX. Next kita punya Mistress Tracer yang harganya udah turun di Indonesia. Ya, staple lah ini. Pokoknya kalau kalian main Pokemon di Indonesia, boleh kumpulin 4 deh. Kita juga pakai 3 Pokemon Catcher. Ini boleh diganti Great Catcher, boleh diganti yang lain. Tapi saya lebih suka Pokemon Catcher ya.
Lalu ada Quick Ball. Quick Ball ini kartu baru dari Sword and Shield. Jadi kartu Quick Ball ini sama kayak Ultra Ball, tapi khusus Pokemon GX, dan kartu yang dibuang dari tangan itu cuma satu. Switch 4 biasa tukar Pokemon. Chaotic Swell adalah kartu stadium yang lumayan staple juga ya. Karena Chaotic Swell ini nggak bisa diganggu gugat sama Field Blower, terutama Field Blower kan udah kena rotation. Tapi Chaotic Swell ini bisa nutupin Pokemon stadium Stadium Prism Star itu, jadi dia gantiin dan nggak ada efek apa-apa. Tapi kalau misalnya ada kartu lain yang nutupin Chaotic Swell, kayak contohnya ada Giant Heart mau nutupin Chaotic Swell, ya udah kebuang aja Giant Heartnya, ngilangin gitu. Next kita punya 3 buah Marnie. Kenapa 3? Karena kita mau komboin sama Dusknoir dan Trevenant tadi. Jadi Marnie ini kayak Judge, bedanya kartu yang di tangan itu dikocok ke dalam deck dan ambil 4 lawan 5 kita. Oh ya, kartu yang dikocok tadi ditaruh di bottom deck ya. Lalu ada Professor Research, Professor Magnolia, buang semua kartu di tangan, ambil 7 kartu. Ya, kalian ngerti lah. Dan kita pakai Air Balloon. Air Balloon ini jadi kayak escape board untuk Jirachi di set Indonesia, tapi ngurangin ya kontol goblok. Tetapi ngurangin, maaf, orang nggak berpendidikan pakai knalpot gede memang kontol. Jadi ya, ngurangin retreat costnya 2. Kenapa kita pakai yang ini bukan pakai skateboard? Karena ini retreat costnya 1. Ini 2. Ini 1. Ini 1, ini 2, ini 2, ini 2. Yang 3 cuma ini. Sisanya 2 semua. Jadi kepake semua ya. Selanjutnya kita ada Stealthy Hood, yaitu cancel semua ability Pokemon lawan ke Pokemon kita. Bagusnya sih dicolok ke Mewtwo. Contohnya kalau misalkan kayak ada Mimikyu ya yang punya ability, tiap Pokemon GX yang ada token kerusakannya itu nggak punya ability, jadi Mewtwo itu jadi tai. Tapi kalau misalnya pakai ini jadi bagus kok. Next kita punya Aurora Energy 4 biji. Kenapa 4? Ya karena maksimalnya cuma 4. Aurora Energy ini kayak Rainbow Energy, energi pelangi, tapi nggak ngasih 10 damage. Tapi syaratnya harus buang 1 kartu dari tangan dan 7 energi dasar. Oke, jadi itu deck profile-nya. Nggak pakai bacot lagi, kita langsung main aja ya. New Lamar SNS. Doain saya menang dan nggak goblok lagi. Ini udah mau jam 10 ya. Udah capek banget sih sebenarnya. Doain lah nggak banyak misplay. Head atau tails? Apa ini Redhan 87? Kalau biasanya nama terus ada angka kayak gini biasanya orang Indonesia. Gak tau ya benar atau enggak ya. Oke, karena oke, kita pakai itu aja gak apa-apa. Satu cukup Oke, ADP, sip. Kalau ADP kita bakal pakai Clear Vision GX ya. Biar dia nggak bisa nge apa itu namanya? Dia nggak bisa nge GX ya, ADP kan memang masih GX kampretnya itu. Oke, kita taruh. Sepertinya bagus deh ditaruh. Chaotic Swell ditaruh aja, ngabisin kartu bintang, dan kita pakai Professor Research Magnolia karena kita butuh ngebuang banyak-banyak kartu. Oke, kita bakal taruh ini dan kita ambil Inkey. Lalu kita bakal ambil Inkey lagi. Jadi next turn-nya kita udah menjamin kita bakal bisa dapat satu malam. Dan kita pakai GX Clear Vision untuk mencegah ADP-nya pakai Altered Creation, salah satu GX move yang paling dewa ya yang dicetak. Emang kampret. Oke, ini kayaknya main ADP Jashian ya, kayak deck saya satu lagi. Nanti ya tunggu konten berikutnya. Ngomong-ngomong, kayaknya zaman corona ini saya kurangi deh, jadi seminggu 2 kali doang, nggak bisa seminggu 3 kali lagi nih sekarang.
Berat boys, berat banget. Pengen pengen sih bikin itu, tapi ya gimana, mau keluar rumah aja susah. Oh ya, thank you buat Abrensyah ya yang udah subscribe ya, subscriber terbaru kita, teman terbaru kita. Come on, yes, Abrensyah. Pokemon Catcher, sepertinya dia akan memajukan Inkei. Oke, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ada baiknya kita iseng-iseng aja. Oh, fuck. Kenapa Anda berhenti? Mungkin, apakah mungkin karena saya sudah mengeluarkan Clear Vision GX? Ya, sepertinya begitu. Oke lah, karena nggak sah ya. Belum main game secara full. Kita main game satu kali lagi. Abis itu ngantuk, capek banget. Lu lihat kata gua, udah ngantuk banget. Oke, pertama kedua. Enggak, kedua aja. Kayaknya kedua sih kalau deck ini. Takut ketemu sama ADP. Shit! Kenapa harus bapak ini di depan? Aduh, deck apa pula itu? Inkei. Oh yeah, baby, tidak ada energi, baby. Tidak ada energi, baby. Kayaknya Pinky, kayaknya gitu aja deh. Karena kita nggak ada energi, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gimana kalian yang di corona? Yang corona, yang di rumah karena corona, tolong take care dulu ya, hati-hati loh, harus benar-benar hati-hati zaman sekarang, tak ngeri. Kalau kita sih yang masih muda umur kayak gitu sih kayaknya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita nularin ke orang-orang gitu kan, itu yang bikin sakit hati. Ya jangan, saran gue, jangan aneh-aneh dulu gitu. Jaga-jaga, jangan sampai nyesel seumur hidup. Kita mendingan bunuh Jirachi-nya dulu ya. Tapi kita gak ada energi sama sekali. Bangsat memang. Oke, akhirnya ada senggaknya. Bakal buang bapak itu. Dan colok satu energi ke bapak Mew. Serangan kita nggak bisa pakai apa-apa, jadi kita nggak apa-apa, kita martingin aja karena kita bakal pakai Dusknoir GX. Pilihan yang berat, membuang naga Nadella tuh ini ya, tentu saja energi karena kita butuh untuk ngelok dia. Dedenya kita satu dalam price, berarti ya mendingan kita pakai ini deh. What the fuck man, kenapa dari tadi nggak ada yang mau nemenin saya main sampai kelar? Oke, ini misi yang gitu ya, nggak apa-apa. Satu game lagi, tapi buka pack dulu. Kenapa dari tadi orang pada nge-scoop, ya Allah. Ini sih kalau dapat kartu bagus sih keren banget sih. Harusnya jangan beli ini ya, harusnya mending beli Unbroken Bones. Nah,
tai banget. Emang gacha gue kalau misalkan di online parah banget. Yang belum subscribe di subscribe, yang nonton doang, kampret kalian. Abang ngantuk sayang. Dan Indihome kumat lagi ya, bangsat abis. You lost the coin flip, please. Oke, tai banget sih kartunya kayak gini. Ah. Aduh. Obstagoon, benci aku. Yes, of course. Mau ditanya mulligan atau enggak? Ya, mau ambil lah, enggak mungkin enggak ambil. Rugi kalau enggak ambil, Pak. Giratot. Oke. Boleh juga nih orang. Takkan nyolok ke sih kan demi jirasinya maju ke depan. Ya benar sih emang sih. Karena deck obstagoon ini agak rawan gitu. Lawan ngebreak. Tapi harusnya enggak sih kalau bisa lompat ada di ini. Tapi mau enggak tahu ya kalau orang ini bawa di ini sih. Wow. Oke. Okay. Bakal pakai ini dulu. Lalu kita pakai ini. Malamar kita masih ada dua ya. Oke. Okay. Sip. Ambil inki lagi ya. Kalau kita bakal pakai Professor Research. Masya Allah, kartu apa ini bangsat? Masya Allah, gila kartu apa ini bangke, bangke. What the hell? Kayak gini kan sekali sial, sial banget. Ini gak bisa nyerang men. Ya Allah. 7 kartu, 4 energi, sisanya Pokemon tuh tai. Ya Allah. Sumpah. Jelek banget anjay. Anjay. Please Marni, please Marni. Yes, please Marni. Please Marni me, please. Please. Wow, switch dibuang. Ya, itu salah satu contoh orang brengsek lagi. Dan ada Absol. Oh, dimasukin lagi Absolnya. Mungkin dia mau cari, yes, Obstagoon. Rare candy Obstagoon, I guess. That's right. Sakit banget sih emang bangsat. Thank you. Thank you Dimar. Thank you. Thank you Athlete Student 4. Oke, okay, seenggaknya bisa ambil di dari ini. Oke, okay, dia enggak bisa nyerang ya. Kita bakal pakai enggak perlu. Yes. Jadi nih, tunjukkan dirimu. Yang satu lagi ada di dalam price. Tidak ada switch. Brengsek juga.
Gak apa-apa, kita bakal matiin jiracinya ya. Oh shit, gue salah buang. Gue salah tekan, bangsat. Gue salah tekan, babi. Gue mau buang yang ini dari Pokemon Catcher, ya Allah, ngapain gue pakai Pokemon Catcher? Gue mau buang Pokemon Catcher gitu tadi, ah bangsat, anjing. Kan tai itu tadi mau gue panggil untuk ngambil ini, Dusknoir, ya Allah, tolol banget, bangsat. Ya udahlah. What the hell, gue kelupaan banget mulu, sumpah, sampah banget, anjing, bangsat. Oke lah kalau begitu. Kita bakal retreat ke sini. Anjing ya, entar bangsat habis night watch. Kita bakal mencoba untuk bikin dia nge-break ya. Oke, nice, evolution incense 2 biji kita masukin ke dalam. Wah, bangsat, memang bangsat, kejam banget, kentot. Dia belum bisa jarang kayak ya. Dan aduh, kenapa enggak Cynthia aja ya tadi ya? Yang kita colok ke dalam. Kalau musuhnya scoop, gue udahan, serius. Udah 3 kali, udah parah banget, bangsat. Udah capek, udah mau jam 10. Belum cuci popok, men. Oh ya, maaf ya yang sering nonton live streaming saya karena suka putus-putus karena IndiHome juga lagi tai banget. Oke, Zigzagoon. Gak apa dia lecetin. Kayaknya dia pakai Sable Eye. Maybe. Oke. Kita bakal kayak gini. Kita bakal buang yang ini. Lalu kita ambil. Wah, brengsek. 160 sama, aduh kurang ya. Waduh. Gak apa-apa, kita tes ilmu dulu. Oke, dapat. Mantap. Kayaknya dia scoop bentar lagi. Buang aja lah, gak apa-apa. Aurora Energi, karena game YouTube kita udah 2 biji yang ke setup. Satu ini kita taruh di sini, dan satu kita taruh di sana. Lalu kita bakal pakai Night Watch lagi untuk ngebikin tangan. Anjing, gue lupa HP yang 160. Wah, bajingan. Gak apa-apa, gak apa-apa, santai, santai. I have plan. Fuck, kenapa ada Cynthia terus? Fuck man, kenapa harus ada Cynthia terus? Oke, jadi kita nggak bakal bisa bunuh dia di turn ini. But it's okay. Kita bakal tetap coba nge-breakin dia. Daripada dia kan ini dia kumat lagi. Oke, dia bakal balikin. Seenggaknya dia gak bisa matiin Mewtwo kita karena Fatal Amin energinya udah dimasukin ke dalam trash. Dan kita bakal lihat apa lagi akan terjadi. Shit, did ini Obstagoon. Anything else? Jirachi. Nyantun gue udah gak konsen lagi, capek banget kayak gini. Bangsat, tadi harusnya Dusknoir ini gak usah ditaro, bangsat. Oke, jadi abis ini kita bakal pakai Miraculous GX ya. Apa? Miraculous Duo. Miraculous GX. Ah.
Bisa sih kalau pakai ini. Jadi next time kalau dia misalkan nggak bisa ngapa-ngapain, dia bakal mati. Kalau nggak dimundurin mati sih yang di depannya. Nggak apa-apa, santai. Itu misplay sih dari bangsat. Quick ball apa yang akan diambilnya? Oke, black market sepertinya diambil, dibuang. Dan dia bakal ambil Jirachi. I told you. Dan kalau dapat Cynthia lagi, dewa banget bangsat ini orang. Bajingan. Ini apa sih GX yang nggak pernah? Oke. Ya mampus jelek tangannya. Ya mati lu bangsat, ngentot babi lu. Mampus lu. Kita taruh di mana ya enaknya? Ya taruh di sini aja deh. Ini gue juga nge-break ini. Tapi nggak se-nge-break dia. Oke, jadi kita bakal login Night Watch aja. Ini balikin lagi, masukin tangannya ke dalam deck. Nah, ini kita lihat apakah dia dapat supporter atau tidak. Sepertinya tidak. Oke. Kayaknya gitu aja. Turn dia. Jadi kalau misalnya gitu aja turn dia, kita mau ngapain? Kita mau apa? Kita mau ngapain ya enaknya ya. Kalau misalnya dia nggak bisa ngapain, mendingan kita mundur, jaga-jaga gitu. Anjing kok juga jadi bancing entot. Pakai psychic recharge untuk taruh lagi di mill kita, dan mungkin buat jaga-jaga enaknya kita taruh di Dusknoir buat ngelock dia tangannya, dan Chaotic Swell bakal kita pasang lagi. Lalu kita bakal pakai apa ya? Yang naik terus lagi aja, nggak apa-apa. Ini yang sering, kalau misalnya dia nggak ada Pokemon, kita menang karena ngebikin dia bench out. Nah, ini yang dicari, ini yang dicari harusnya dari tadi. Harusnya bapak ini dapat dari tadi. Well play lah, dia nggak bisa ngapain. You have a good deck. Oke, kita bakal pakai Poison Gaster karena itu bisa bikin dia mati. Oke, jadi gitu aja video kita hari ini. Thank you semua yang udah nonton. Akhirnya saya menang dengan cara ya curang-curang sedikit. Jadi itulah alasan juga kenapa harga Trevenoir dan Dusknoir itu, bener gak namanya gitu ya, anggap aja gitu, harganya itu mahal karena bisa dipakai buat nge-lock kartu tangan lawan. Matiin raw supporternya, lock tangannya pakai Marnie. That's all. Oke, jadi gitu aja video kita hari ini. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa kalian jaga kesehatan. Jangan sering main kartu dulu, main PTCGO aja. TCG1 grafiknya jelek, gue juga jijik. Dan oke, gitu aja. Thank you semuanya. Saya Andra Selatan undur diri dengan deck yang saya ngopi dari internet ini. Bye.